Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin, para pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita, acara kita dalam pembahasan syarah kitab tauhid. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada waktu ini Allah masih anugerahkan kita banyak nikmat. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa terus tafaqquh fiddin, memperdalam urusan agama kita. Yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yang itu merupakan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Demikian pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa semangat mempelajari agama Islam, semangat mempelajari sunnah-sunnah Nabi, demikian pula semangat ya mengamalkan serta mendakwahkannya di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pembahasan kita sering kita ulang-ulang adalah pembahasan yang sangat urgen karena ia berkaitan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pembahasan ini, materi ini adalah materi yang sangat mulia, yang sudah sepantasnya kita benar-benar serius mempelajarinya, serius mengulang-ulangnya, serta bertanya terhadap hal-hal yang kita tidak paham tentangnya. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan tentang sikap gulu, yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam beragama, bahwasannya sikap tersebut bisa menghancurkan seseorang, bisa membinasakan seseorang, bisa menyebabkan kekufuran bagi seseorang. Ya, sikap gulu, yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran untuk kita tidak bersikap gulu. Ya, demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak menyebutkan tentang hal tersebut, larangan tersebut. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan tentang hal tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlu kitab, jangan kalian berbuat berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Ya, tentunya ahlul kitab dikatakan oleh para ulama mereka adalah Yahudi dan Nasara. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka dari berbuat berlebih-lebihan. Ya, karena mereka telah berbuat berlebih-lebihan ya terhadap Nabi Isa, ya, Nasara berbuat gulu terhadap Nabi Isa, ya, yang mengatakan bahwasannya beliau adalah anak Allah, ya, ibnullah. Ya, demikian pula Yahud, mereka mengatakan Uzair ibnullah, ya, Uzair orang soleh, ya, itu adalah anak Allah. Ya, maka ucapan-ucapan tersebut adalah ucapan yang
di luar koridor. Ya, dalam artian berlebihan, tidak sesuai ya yang berada pada koridor syariat. Ya, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari berbuat berlebihan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal gulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu." Ya, hati-hati kalian dari berbuat gulu, berlebihan. Karena sungguh orang-orang sebelum kalian itu binasa gara-gara sikap gulu, berlebihan. Ya. Kemudian di satu waktu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, halakal mutanatti'un atau al mutanatti'un. Ya, tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. Binasa orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan. Ya. Jadi intinya di dalam beragama ini kita diminta untuk pertengahan. Ya. Tidak kita bermudah-mudahan, tidak juga kita berlebih-lebihan, akan tetapi pertengahan, di tengah-tengah. Dan ini adalah yang terbaik. Ya, di dalam setiap perkara di dalam agama kita, maka kita dituntut untuk pertengahan. Ya, tidak berlebihan, tidak juga ya kekurangan, akan tetapi di tengah-tengah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada kesempatan kali ini, insyaallah akan kita bahas satu tema yang dituliskan oleh penulis, yaitu ma jaa minat taglidh fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Iya, pembahasan yang berkaitan tentang sikap keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka beribadah di samping atau di sisi makam orang soleh. Ya, bagaimana lagi ketika mereka mengibadahi orang yang ada di dalam makam tersebut. Ya. Syariat melarang keras. Ya, hal tersebut. Ya. Sikap keras syariat terhadap orang yang beribadah kepada Allah, akan tetapi ibadah mereka di sisi makam, di sisi kuburan, itu sudah mendapatkan perhatian ya di dalam syariat. Bagaimana lagi orang yang dia beribadah kepada penghuni kubur tersebut, beribadahnya kepada Allah namun tempatnya salah, itu saja sudah diperingatkan dengan peringatan yang keras. Bagaimana lagi ketika dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pembahasan ini pembahasan yang sangat penting ya, yang perlu kita ketahui dan perlu kita dakwahi saudara-saudari kita yang tatkala kita melihat mereka ya terjerumus ke dalam ya permasalahan ini. Ya, yaitu sebagian orang lebih suka beribadah ya di sisi-sisi makam, di sisi-sisi kuburan. Ya. Beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka beribadah ya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka lebih mengutamakan ya tempat-tempat tersebut yang barusan kita sebutkan. Ya, itu tidak dibenarkan. Bagaimana lagi tatkala ia beribadah kepada penghuni kubur itu? Tentunya itu adalah perbuatan kesyirikan, syirik besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sangat cocok ya. Ya, kita sampaikan di tengah kaum muslimin ya, terlebih di tempat yang memang masih dijumpai ya praktek-praktek yang demikian. Karena cintanya kita kepada kaum muslimin ya, sayangnya kita kepada saudara-saudari kita, maka kita ingatkan ya. Orang yang mengingatkan berarti orang yang masih memiliki perhatian ya,
masih memiliki rasa sayang kepada orang yang diingatkan. Oleh karenanya, orang-orang yang mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, apabila terjerumus, terjatuh di dalam kesalahan, seharusnya dia bersyukur. Masih ada orang yang mau memberikan peringatan, padahal dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang memberikan peringatan tidak ada yang menggajinya, tidak ada yang memberinya upah. Itu hanyalah dorongan diri atas dasar kecintaan kepada saudaranya. Ya, apabila yang disampaikan adalah benar, maka kita terima, kita amalkan. Ya, kecuali yang disampaikan adalah kesalahan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bacakan beberapa dalil yang berkaitan tentang tema ini. Yang pertama, hadis sahih an Aisyata anna Ummu Salamata dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Ya, diriwayatkan dalam kitab yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Ummu Salamah pernah menyebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisah ra'atha bi ardil Habasyah. Satu tempat peribadatan, ya, kanisah, gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Ya, karena Ummu Salamah ini termasuk dari kelompok yang berhijrah ke Habasyah, ya. Demikian pula Ummu Habibah dan yang lainnya. Jadi tatkala mereka berhijrah ke sana, mereka melihat ada kanisah, ya, tempat peribadatan di Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, dan ia melihat juga banyak gambar-gambar di sana, di dalam tempat peribadatan tadi itu. Faqala ulaika idza mata fihim ar-rajulus shalih awil abdus shalih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Maka Nabi SAW mengatakan mereka itu adalah orang yang apabila wafat di antara mereka seseorang, orang yang soleh, mereka bangun di sisi kuburannya itu tempat ibadah, dibangun tempat ibadah masjid. Kemudian mereka pun buat gambar-gambar. Ya, mereka buat gambar-gambar. Ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Nabi SAW, mereka itu adalah orang-orang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena mereka telah membangun, ya, tempat peribadatan di samping, ya, pemakaman. Dan mereka menggabungkan juga dengan membuat gambar-gambar. Ya. Kemudian penulis menambahkan sedikit kalimat darinya, faha ula'i jama'u bainal fitnatain, fitnatul kubur wa fitnatut tamathil. Dan mereka telah menggabungkan dua fitnah besar, yaitu fitnah kubur dan fitnah membuat gambar-gambar. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita masih di dalam tema berkaitan tentang sikap keras syariat kita kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi ataupun di sebelah pekuburan. Bagaimana lagi tatkala seseorang itu beribadahnya kepada selain Allah. Ya. Telah kita bacakan tadi hadis, ya, yang menceritakan tentang kita bahwasannya Ummu Salamah suatu ketika pernah melihat di negeri Habasyah, ya, di sana ada tempat peribadatan dan dilihat di sana banyak gambar-gambar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu adalah orang apabila meninggal salah seorang di antara mereka, mereka segera bangun di sisi pekuburan mereka itu tempat-tempat peribadatan. Kemudian mereka pun mulai membuat gambar-gambar. Ya. Dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dua, ya, perbuatan yang mereka lakukan itu. Ya.
Setelah kita sebutkan bahwa tidak diperbolehkan ya beribadah, ya, dan mengutamakan ibadah itu di sisi pekuburan. Tempat ibadah itu sudah ditentukan di dalam syariat kita, yaitu di masjid, ya, tidak di pekuburan. Kalau kita mau ke pekuburan itu, ya, tujuan kita berziarah, ya, mendatangi ya pekuburan untuk kita mengingat kematian. Ya, mengingat kematian, ya, supaya kita tidak terlalu cinta dengan dunia ini, kembali kita mengingat akhirat, dan akhirnya kita memperbanyak amalan. Itu tujuan kita mendatangi pemakaman pekuburan, berziarah, ya, mengingat kematian, bahwasannya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita beribadah di sana, bukan kita sholat, membaca Al-Qur'an, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tempat sholat sudah ditentukan, tempat membaca Al-Qur'an demikian pula. Ya. Bukan di tempat-tempat yang barusan kita sebutkan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membacakan hadis, ya. Walahuma anha qalat, ya, masih dari Aisyah, ia pernah berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza iktamma biha kashafaha. Tatkala ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang, maksudnya sudah dekat waktu kematian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memasang dan membuka selembar kain di kepalanya. Ya. Kemudian Nabi memberikan satu pesan, faqala wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Dalam keadaan yang kita bisa bilang sekarat, sudah dekat waktu ajalnya, Nabi mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Sungguh laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Mereka telah menjadikan pekuburan nabi-nabi mereka itu tempat-tempat sujud, tempat-tempat beribadah. Yuhadziru ma sana'u walau la dzalika ubrizu qabruhu ghairu anna khushiya ayyutakhadha masjida. Nabi memperingatkan atas apa yang mereka perbuat. Kalaulah tidak karena itu, sungguh kubur Nabi itu telah ditampakkan. Akan tetapi Nabi SAW takut kalau-kalau makamnya itu dijadikan tempat peribadatan. Iya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggambarkan kepada kita perhatian Nabi kita Muhammad SAW terhadap umatnya. Perhatian terhadap permasalahan tauhid. Sampai pun dalam keadaan sakratul maut, sudah dekat waktu ajalnya, Nabi kita masih sempat memberikan nasihat yang penting ini. Ya. Laknat Allah bagi mereka Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan pekuburan Nabi mereka tempat peribadatan. Ya, tentunya pesan ini ya peringatan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW agar kita tidak melakukan hal yang demikian. Menjadikan pemakaman itu tempat peribadatan. Ya. Itu tujuan Nabi SAW. Ya, karena ini adalah permasalahan yang sangat berbahaya. Ya, yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Ya, bisa jadi di awal perkara dia beribadah kepada Allah saja. Ya, di sisi pekuburan itu tujuannya bagus. Ya, akan tetapi berjalan waktu bisa jadi ke depan dia akan beribadah kepada penghuninya, penghuni kubur tersebut. Oleh karenanya syariat datang menutup pintu-pintu itu semua supaya seseorang itu tetap berada di dalam tauhid yang benar.
Iya. Jadi ini adalah perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap permasalahan tauhid. Iya. Maunya demikian pula lah kita perhatian. Iya, terhadap permasalahan tauhid. Iya. Benar-benar kita koreksi diri kita, keluarga kita. Iya, sudahkah kita terbebas ya dari bahaya-bahaya kesyirikan? Ya, setiap kita bertanya masing-masing. Ya, Nabi kita sangat cinta kepada kita, kepada umatnya. Sampai pun pada saat sakratul maut masih sempat beliau memberikan nasihat. Mungkin berbeda ya keadaannya dengan orang-orang pada hari ini. Bagaimana keadaannya tatkala sudah dekat waktu ajalnya. Bisa jadi dia ya menyampaikan perihal hartanya ya, rumahnya ya, dan apa-apa yang akan dia tinggalkan. Tapi kalau Nabi kita sampai pun iya dekat waktu ajalnya masih memikirkan umatnya. Itulah bukti sayangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, kewajiban kita mendengar, mengikuti ya dan menjadikannya suri tauladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasannya Nabi itu takut kalau kuburannya itu dijadikan tempat ya peribadatan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan ya di rumah Aisyah ya ataupun di kamar Aisyah ya. Dan tentunya rumah-rumah istri Nabi itu berada ya bersebelahan dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pada zaman Nabi tentunya berbeda ya, yang namanya masjid dan rumah itu tetap ada pembatasnya. Ya, tetap ada pembatasnya. Walaupun pada hari ini kalau kita melihat ya pekuburan Nabi itu ya sudah masuk ke dalam kompleks Masjid Nabawi. Ya, sehingga sebagian orang mengatakan ya, masjid ataupun kuburan Nabi itu berada di dalam masjid. Ya, kenapa kalian melarang kami membangun ya masjid di pekuburan sedangkan ya makam Nabi sendiri masuk ke dalam ataupun di dalam Masjid Nabawi. Maka kita katakan bahwasannya Nabi itu dikuburkan di mana tempatnya wafat. Ya, semua nabi tidak ada nabi kecuali dimakamkan di mana tempat ia wafat. Ya, dan wafatnya Nabi itu di rumah Aisyah. Dan pada waktu itu tentunya berbeda antara rumah dan masjid. Ya. Ini masjid dan di sebelahnya rumah. Ya. Tidak sama, tidak satu bangunan. Kemudian berjalan waktu ya kaum muslimin bertambah jumlahnya dan butuh untuk pelebaran masjid. Ya, sehingga ijtihad para salaf terdahulu ya di zaman setelah zaman Nabi untuk memperbesar ya masjid, bangunan masjid, sehingga pada akhirnya bangunan tersebut masuk ya ataupun kuburan tersebut masuk di dalam kompleks ya Masjid Nabawi. Ya, tidak mungkin kuburan Nabi ini dipindahkan. Ya, tidak mungkin juga Masjid Nabawi ini dipindahkan ke tempat lain. Keduanya adalah suatu yang mulia, yang tidak mungkin dan tidak bisa dipindahkan. Apabila ini dipindahkan salah satunya, bisa menyebabkan fitnah yang besar. Ya, bisa menyebabkan ya percekcokan di antara kaum muslimin tersendiri. Ya, karena tidak semua menerimanya. Ya, sehingga telah berijtihad para ulama ya untuk ya menggabungkan hal tersebut, namun tetap para ulama memberikan batasan semacam dinding yang besar sehingga orang-orang yang sholat itu tidak langsung menghadap kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuannya untuk menjaga tauhid seseorang agar tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sekalipun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu adalah
jawaban bagi mereka yang mengatakan bahwasannya masjid Nabi itu ataupun kuburan Nabi itu berada di dalam masjid. Ya, maka jawabannya sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wali muslimin an Jundub ibni Abdullah qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khamsin wa huwa yaqul. Dari Jundub ibn Abdullah, dia mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW 5 hari sebelum beliau wafat, Nabi mengatakan, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri, ya, daripada aku memiliki kekasih di antara kalian. Artinya aku tidak memiliki kekasih salah seorang pun di antara kalian. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku khalil, kekasih, layaknya sebagaimana Nabi Ibrahim telah dijadikan Allah juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku diberi kesempatan untuk ya mencari satu orang kekasih, maka aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajida. Sungguh orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan atau makam nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat peribadatan. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Jangan sampai kalian jadikan kuburan itu tempat peribadatan, ya, tempat sujud. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang paling urgen terhadap hadis ini, yang mana Nabi melarang kita untuk menjadikan kuburan, pemakaman itu tempat peribadatan. Dan ini adalah suatu pesan yang telah terjadi di zaman dahulu. Orang-orang terdahulu, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka tempat peribadatan. Ya, dan Nabi melarang hal tersebut. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Salam TV dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam syarah kitab Tauhid, masih di dalam pembahasan ya sikap keras syariat kita terhadap orang-orang yang beribadah ya di sisi pekuburan. Ya, bagaimana lagi tatkala dia beribadahnya itu ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, namun tempatnya di ya, sisi ataupun di sebelah pemakaman itu saja sudah terlarang. Bagaimana lagi tatkala dia beribadahnya ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita bacakan pada segmen sebelumnya, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Nabi tidak memiliki kekasih ya satu orang pun di antara para sahabatnya. Kekasih yang dimaksud adalah khalil, ya, itu orang yang paling dicintai, ya, dengan puncak kecintaan itu tidak ada, karena Nabi SAW merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hati Nabi SAW penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak muat lagi ya hati Nabi SAW itu apabila ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala untuk dicintai. Ya, karena kecintaan Nabi kepada Allah itu sudah sampai puncak ya kecintaan, sehingga tidak ada lagi ruang ya untuk Nabi bisa memberikan kecintaan yang besar tersebut kepada siapapun itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sesungguhnya orang-orang terdahulu itu mereka menjadikan pemakaman nabi-nabi mereka itu tempat-tempat peribadatan.
Ya. Kemudian Nabi katakan, "Fala tattakhidul qubur masajida." Jangan kalian jadikan al-qubur, ya, pekuburan, pemakaman itu tempat-tempat peribadatan. "Fa inni anhaakum an dzalik." Sungguh aku larang kalian dari perbuatan tersebut. Ya, perbuatan menjadikan pemakaman tempat peribadatan. Ya. Karena yang demikian itu yang pertama itu dilarang di dalam syariat dan yang berikutnya itu adalah wasilah kepada kesyirikan. Ya, perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam ya perbuatan kesyirikan. Ya, berapa banyak orang yang tadinya mungkin dia beribadah hanya kepada Allah, namun dia beribadah di sisi pekuburan. Namun berjalan waktu, hilang ilmu, datang generasi-generasi berikutnya yang tidak memahami syariat, terakhir mereka pun mengutamakan tempat tersebut untuk beribadah, dan terakhir mereka pun meminta kepada penghuni kubur tersebut, dan melakukan ritual-ritual yang ya, tidak ada tuntunannya dari syariat kita. Maka Islam datang menutup semua ya pintu-pintu yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan karena bahayanya kesyirikan tersebut. Ya, karena bahayanya kesyirikan tersebut Islam datang dan menjelaskannya. Kalau seseorang ingin ke pemakaman, ke pekuburan, telah kita sebutkan, ya, silakan datang dengan tujuan ya menghidupkan sunnah, dalam artian Nabi perintahkan kita untuk mendatangi, berziarah ke pemakaman, ya, dengan tujuan untuk mengingat kematian. Ya, karena kehidupan ini terkadang kita ya, terlalu cinta dengan dunia sehingga lupa akan akhirat, maka sesekali kita berziarah ke pemakaman, ke pekuburan, insya Allah dengan hal tersebut akan teringat kita kepada akhirat. Teringat kita bahwasannya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa kita hidup? Apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini? Semua itu akan ditanya. Dan semua itu salah satu pemicunya yang bisa membangkitkan ya ingatan kita yaitu dengan kita berziarah ke kuburan, ke pemakaman, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain, ya seperti sholat di pekuburan, membaca Al-Quran, menyembelih ya hewan ataupun ya mempersembahkan ya makanan dan minuman, tidak demikian, itu tidak ada tuntunannya di dalam syariat kita. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kembali membacakan ya hadis yang berikutnya. Faqadanaha anhu fi akhir hayatihi thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu was-salatu 'indaha min dhalika wa illam yubna masjidun wa huwa ma'na qawlihi khushiya ayyutakhadha masjida. Ya, ini adalah keterangan, sepertinya keterangan dari penulis kitab. Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang perbuatan yang telah kita sebutkan tadi di akhir-akhir kehidupannya. Dan kemudian Nabi pun melaknat orang-orang yang melakukannya. Dan sholat, ya ibadah sholat itu termasuk di dalam larangan yang telah kita sebutkan tadi. Wa illam yubna masjid. Walaupun tidak dibangun di atasnya tempat peribadatan, akan tetapi tatkala ia dijadikan tempat sholat, maka hukumnya sama. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Sahabat itu tidak pernah diriwayatkan mereka membangun di sisi-sisi kuburan itu tempat ibadah, masjid. Tidak pernah disebutkan di dalam riwayat bahwasannya salah seorang sahabat pun itu membangun ya di sisi kuburan itu tempat-tempat peribadatan. Ya, sahabat itu tidak ada. Dan bahasanya sahabat itu adalah kuduah kita juga. Karena mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka saja tidak ya membangun, mengapa kita membangun? Kalau ini adalah suatu yang baik,
membangun masjid di sisi-sisi kuburan, tentu mereka telah memberikan contoh. Karena mereka adalah orang-orang yang paham syariat ini. Karena mereka langsung mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi kita SAW. Ya, lulusan madrasah Nabi, lulusan dari pendidikan Nabi langsung. Tak pernah diriwayatkan mereka membangun kuburan. Ya, ataupun ia membangun masjid di sisi-sisi kuburan. Wa kullu maudhi'in qusidatis salatu fihi faqad ittakhadha masjida. Ya, ini keterangan bahwasannya semua tempat yang apabila dia ditujukan untuk menegakkan salat, maka sesungguhnya tempat tersebut telah dijadikan masjid. Ya, tidak mesti dibangun ya bangunan masjid kemudian dibangun kubah dan seterusnya. Ya, kata penulis, cukuplah seseorang meniatkan diri untuk salat di suatu tempat, sebenarnya dia telah menjadikan tempat tersebut masjid, itu tempat sujud. Bal kullu maudhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Semua tempat ya yang seseorang salat di sana itu dinamakan tempat atau dinamakan masjid, tempat sujud. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sungguh telah dijadikan untukku bumi ini tempat sujud dan tempat bersuci. Semua ya muka bumi ini ya dimanapun kita berada ya sebenarnya pada asalnya hukum asalnya itu boleh untuk kita jadikan tempat ibadah, tempat sujud kecuali tempat-tempat yang dilarang. Ya. Itu tadi seperti kita sebutkan di pemakaman ya, kemudian juga di tempat yang kotor ya di WC dan semisal dengan itu. Wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an marfu'an, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Disebutkan ya dengan sanad yang bagus ya dari Ibnu Mas'ud secara marfu', beliau mengatakan inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia itu yaitu orang yang mendapati hari kiamat dan mereka masih hidup. Iya. Walladzina yattakhidzuna al-qubur masajida. Dan juga orang yang menjadikan pekuburan, pemakaman itu tempat-tempat sujud, tempat-tempat peribadatan. Iya. Ada dua sifat yang termasuk seburuk-buruk manusia. Ya, yang pertama orang yang mendapati hari kiamat. Ya, artinya dia menyaksikan kiamat besar. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil roh-roh orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala tiupkan hembusan angin sehingga mereka pun tidak menyaksikan kehebatan kedahsyatan hari kiamat itu. Kecuali yang tersisa adalah orang-orang yang buruk. Ya, orang-orang buruklah yang akan menyaksikan kedahsyatan goncangan hari kiamat. Ya, kiamat besar yang kita maksudkan. Dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Orang-orang yang tersisa pada waktu itu yang akan menyaksikan ya, dahsyatnya hari kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Adapun orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga mereka pun tidak akan menyaksikan itu kedahsyatan hari kiamat. Ya. Walaupun mereka juga kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak sempat lagi melihat ya kedahsyatan, ya kegoncangan ya hari kiamat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seburuk-buruk manusia yaitu mereka yang menjadikan pekuburan itu tempat peribadatan. Ya, itu adalah seburuk-buruk manusia. Ya, mereka menjadikan, mereka memilih pekuburan itu sebagai tempat peribadatan. Ya, mereka meninggalkan masjid. Ya. Justru mereka berpaling ke tempat peribadatan. Ya.
ini adalah seburuk-buruk manusia. Dan tentunya pesan ini ya seharusnya menjadi peringatan bagi diri kita, ya, agar kita tidak menjadikan pekuburan, pemakaman itu sebagai tempat peribadatan. Ya, akan tetapi telah kita sebutkan tadi, kalau kita ingin ke pemakaman, pekuburan, kita jadikan itu hanya sebagai tempat kita berziarah dan mengingat kematian. Ya, mengingat kematian, tidak ada lagi tujuan yang lain. Ya, itulah batasan yang diberikan di dalam syariat kita. Kalau kita ingin ke pemakaman, ke pekuburan, ya maka batasannya adalah kita untuk mengingat kematian. Ya, kalau kita ingin memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak sholat, maka tempatnya adalah masjid Allah Subhanahu Wataala. Di masjid-masjid, ya, maka di sana kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau ingin kita memperbanyak bacaan Al-Quran, bisa kita baca di masjid dan bisa kita baca di rumah kita masing-masing. Allah akan terima itu semua. Allah akan terima ibadah kita yang kita lakukan tentunya, ya, di rumah ataupun di masjid, kalau kita beribadah ya ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kita beribadah di pekuburan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Maka kewajiban kita yang telah mengetahui hukum ini, kita berusaha untuk mendakwahi mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya, kita jelaskan dengan cara yang hikmah, bahwasannya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, ya itu tidak sesuai dengan batasan syariat kita. Insyaallah, ya, pembahasan ini cukup dan semoga kita bisa mengambil faedah yang ya kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.